Penyanyi Krisdayanti tampak meminta maaf pada orang tua Atha Halilintar lantaran aksi Aurel Hermansyah bersama Amenah Hana Nur Atha. Di tengah kesibukannya sebagai seorang penyanyi dan anggota DPR RI, Krisdayanti bahkan hampir setiap hari terlihat meluangkan waktunya untuk singgah di rumah Atha dan Aurel demi menjenguk Amenah. Meski sang cucu baru berusia berapa bulan, tampak melalui unggahan video di akun Instagram @krisdayantilemos. Krisdayanti sudah mengajak Amenah untuk berjoget TikTok dengan Aurel Hermansyah serta dua buah hatinya bersama Raul. Aksi KD itu rupanya disorot oleh Geni Faruk, ibunda Atha, yang ikut meninggalkan komentar berupa emotikon tertawa dan tanda hati. Melihat besannya muncul, Krisdayanti pun langsung meminta maaf akibat sudah membawa cucu mereka bermain TikTok. "Ibu besan maaf ini Amenah joget," ucap KD.